wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Bono Haryanto dari SMA Atasa 2 Alim Pertama Jakarta Timur, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Mata yang berbagai ini saya akan melaksanakan uji kinerja untuk materi beriman kepada Rasulullah kelas 11 SMA. Mohon arahan dan saran untuk menjadi pembelajaran saya lebih baik, dan silakan disimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Hari ini mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan aktivitas kita, karena kita diberikan nikmat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dengan teman-teman di hari ini. Ya, tadi sudah ditanya ya tentang pengetahuan sedikit tentang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita masuk belajar, saya minta kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu nasional supaya di dalam jiwa kita ini ada rasa nasionalisme yang tinggi untuk negeri kita. Sekarang berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Bangu Pemuda Pemudi ya. Nanti teman mukanya. Muhammadin Nabiya wa
silakan kembali ke tempat duduk. Baik, Bapak sekarang akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang iman. Yang akan kita pelajari yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada Nabi-Nabi Allah. Sebagai seorang Muslim, wajib hukumnya untuk percaya adanya seseorang atau manusia yang diutus oleh Allah, Sang Maha Pencipta, untuk memberikan pedoman hidup kepada manusia yang lain. Ya, ini yang disebut sebagai Rasul, ya, utusan-utusan Allah. Ada yang tahu beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ilham tahu? Rukun iman keempat. Pak. Keempat, ya betul. Terima kasih. Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada berapa ya? Evan berapa kan? 25. Ya bagus ya. Betul ya. 25 nabi dan rasul itu wajib kita hafal namanya sebagai seorang muslim ya. Walaupun jumlah dan nabi rasul itu banyak sekali ya. Ada 214.000 orang ya, dan ada 314 itu diantaranya diangkat menjadi rasul ya. Nah, dan saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama, siswa nanti akan dapat meyakini adanya rasul-rasul Allah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan arti iman kepada rasul-rasul Allah. Berikutnya, menjelaskan, siswa dapat menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang terakhir, siswa dapat menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan perilaku saling tolong-menolong. Ya. Untuk materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah ini, ya, ini kita nanti akan mempelajari bagaimana Rasul-Rasul Allah ini mempunyai sifat-sifat, ya, sifat-sifat yang ada di dalam diri para Rasul itu sendiri. Ada sifatnya yang wajib, sifatnya yang mustahil, dan sifatnya yang jais. Dari sifat-sifat Nabi dan Rasul ini nanti akan dipelajari, kita akan mempelajari itu sehingga dapat diimplementasikan, diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Salah satunya, Rasul memiliki sifat fatona, sifat cerdas. Maka tidak boleh seorang muslim tidak cerdas. Kita meneladani sifat Rasul yang fatona, cerdas. Dalam kebalikannya atau mustahilnya, Nabi dan Rasul itu tidak boleh memiliki sifat tidak fatona atau balada. Balada itu adalah bodoh. Jadi seorang muslim tidak boleh hukumnya memiliki kebodohan. Kita berlindung kepada Allah supaya kita dijauhkan dari sifat yang bodoh. Nah, saya di sini akan menyampaikan nanti sedikit video. Anda diminta untuk memperhatikan video. Setelah itu nanti dari video ini kita akan berdiskusi, diskusi tentang isi dari video ini. Nanti akan kita bagi kelompok untuk berdiskusi, ya. Baik, Anda sekalian silakan semua pandangan ke depan untuk memperhatikan dan menyimak isi video. Nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan silakan ditanyakan, ya. Sebelum nanti kita berdiskusi, nanti ada kesulitan-kesulitan, nanti bisa lancar untuk menjalankan aktivitas diskusi kita. Ya, silakan kita lihat dulu. Tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan yang lain. Berikut, pertama, Al-Kirri, yakni mustahil rasul itu berbohong atau berdusta. Yang kedua, Al-Khiyana,
berarti mustahil seorang rasul itu berkhianat. Yang ketiga, al-kitman, berarti mustahil rasul menyembunyikan kebenaran. Serta yang keempat, al-balada, yakni mustahil seorang rasul itu bodoh. Sedangkan sifat jais bagi rasul adalah sifat kemanusiaan, yakni al-ardul basyariyah. Artinya, rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, rasa haus, sakit, tidur, sedih, bahagia, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan, seorang rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain rasul. Adapun sifat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ismatur rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah. Oleh karena itu, seorang rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltizamur rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah, meskipun untuk menjalankan perintahnya harus berhadapan dengan tantangan yang berat, baik dari dalam diri maupun dari para musuhnya. Jadi tadi dari penjelasan yang ada di dalam video ya, disampaikan bahwa pengertian iman pada rasul itu adalah meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Yang diangkat menjadi rasul atau ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya adalah seorang laki-laki yang memang tugasnya biasanya usia 40 tahun ya, itu sudah ada tanda-tanda untuk menjadi nabi dan rasul. Ada perbedaan antara nabi dan rasul ya. Yang pertama di sini untuk nabi, nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Ini nabi ya. Sedangkan rasul, rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan perubahan itu. Ya. Makanya ada nabi dan rasul ini ada perbedaan. Nabi memang untuk mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, tidak wajib untuk menyebarkan. Sedangkan rasul, dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya disebarkan kepada manusia lain. Paham ya? Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah kita simak bersama penjelasan dari video ya tentang iman kepada rasul dan sedikit informasi yang saya sampaikan tambahan. Selanjutnya nanti kita akan membuat tim kelompok diskusi ya. Kelompok diskusi nanti setelah sudah kita dapat masing-masing kelompoknya, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Untuk kelompok ini pembagiannya adalah ya, saya punya warna 4 ya, merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau, biru ya. Nanti di sebut dari Evan ya, merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau, biru ya, seterusnya. Nanti kalau sudah yang merah berkumpul dengan yang merah, kuning berkumpul dengan kuning, yang hijau berkumpul dengan yang hijau, dan terakhir biru juga berkumpul. Jadi kita nanti ada 4 kelompok. Siap ya? Ya, gak usah berhenti, santai aja. Kita bayangin lampu merah, merah, kuning, hijau. Tinggal kita di angkasa warnanya biru. Siap ya? 1, 2, mulai.
kuning, materinya. Silakan. Kelompok merah, kuning, hijau, dan biru satu-satu silakan.
Saya minta semuanya dipersiapkan tentang lengkap ada peralatannya, bukunya, ya boleh kalau mau cari di Google searching silakan atau pulpen-pulpennya ya. Ini kelompok biru, ya dikerjakan ya sesuai tadi kita ingin masalahnya tentang sifat-sifat rasul. Silakan. Bisa ya tapi ya paham ya? Paham. Alhamdulillah. Ya ini juga nih. Ini batu tadi jawabannya ada urus nih. Betul-betul. Ini nanti kita tunjukkan dan nanti ya. Ya, ayo nanti kita masuk. Jawabannya apa? Yang ini? Ah, bagus. Dicari materinya di buku-buku nih ya. Di buku jalur apanya dicarikan. Ini bagaimana nanti mengimplementasikan atau cara melakukan iman kepada Rasul di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah yang ini, ayo buka bukunya dicari materi-materinya. Nah ini nanti dibahas ya. Ini tentang apa tadi? Tugas-tugas Rasulullah ya. Dibahas sama-sama menyampaikan presentasi. Semangat ya. Baik, waktu diskusi sudah selesai ya. Bapak minta nanti masing-masing kelompok maju ke depan perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nanti akan diawali dari kelompok merah ya. Merah, kuning, hijau, dan biru seterusnya. Saya minta nanti selama disampaikan materi presentasinya semuanya memperhatikan ya, supaya ilmu yang ada ini semuanya berkaitan dan dapat dipahami bersama-sama. Paham ya? Paham. Baik. Untuk kelompok merah, silakan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Farel dari kelompok merah. Kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Perintah beriman kepada Rasul Allah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 4-6, yaitu ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wa kitabi lazi nazala ala wa rasulihi wa kitabi lazi ya hazala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yaumil akhiri faqad dallatul amin. Berarti wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi diskusi sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok ya. Apa yang sudah disampaikan kira-kira semua paham ya? Paham. Jadi kalau sudah paham, Bapak minta setelah melakukan diskusi bersama dengan kelompok, kita mengerjakan evaluasi ya. Dan ini tidak dikerjakan per kelompok tapi per individu ya. Nah, Bapak akan sampaikan ini nanti kurang lebih waktunya 15 menit dikerjakan ya, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Ini dibagikan nanti. Ini dibagikan. Baik, itu dikerjakan kelompok ya. Dikerjakan, jangan lupa identitasnya, nama, kelas, dan nomor induknya, tanggal dan mata pelajaran, serta guru yang mengajar. Silakan. Baik, tugas evaluasinya sudah selesai. Saya minta dikumpulkan ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, benar-benar ini bagus ya. Terima kasih.
Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Nah, dari pembelajaran kita tadi sudah disampaikan tentang materi lewat ceramah dan materi tentang dari video. Selanjutnya anak-anak tadi semakin paham lagi juga dengan melakukan diskusi dan mengerjakan evaluasi. Dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang bisa menyampaikan hasil diskusi atau kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ayo saudara coba disampaikan, coba berdiri. Para rasul adalah manusia teladan karena telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarahkan hidup umat manusia ke jalan yang benar. Jika kita ingin selamat dalam menjalani hidup, syaratnya harus mengikuti para rasul. Baik, terima kasih Nira sudah menyampaikan kesimpulan. Selanjutnya ada lagi yang menyampaikan diskusi? Baik, nanti Anu sampaikan diskusinya. Kalau hasil diskusi saya, mengamalkan perintah Rasul membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Meskipun demikian, kita harus mengikuti ajaran Rasul agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baik, terima kasih. Ya, itu tadi kesimpulan kita mempelajari beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi setiap muslim hukumnya wajib untuk mempercayai seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul dan nabi menyampaikan kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, materi pembelajaran kita tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah sudah selesai ya. Untuk selanjutnya Bapak minta nanti dibuka halaman 42 ya, buku LKS halaman 42. Nah, itu nanti dikerjakan di rumah dan materi berikutnya besok kita akan mempelajari tentang sistem perekonomian Islam. Untuk tugas jangan lupa nanti dikerjakan minggu depan sudah dikumpulkan dan selesai ya. Baik, untuk hari ini mari kita cukupkan pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.